Oke ya, untuk part yang pertama dimulai dari senar 3 fret 6, di hammer ke 7, di pulling lagi ke 6, kemudian slide down ke fret 4. Lanjut ke senar 2, fret 5, di slide ke fret 7 ya, dengan teknik pinch harmonic ya. Kemudian ke senar 4, fret 7, ke 9, ke senar 2 fret 12, kemudian ke senar 4 lagi fret 9, di slide ke fret 11, senar 2 di fret 14. Dari sini di slide down ke fret 12 ya, ke senar 3 fret 12. Berikutnya teknik tapping ya, yang di tap di senar 2 fret 15. Untuk tangan kirinya posisinya ada di senar 2 fret 14, 12, 14. Jadi ke senar 2 fret 10, ke 12, 8 ke 10, 7 ke 8, kemudian ke fret 5, di hammer ke fret 7 dua kali. Nah, dikombinasi dengan tap tadi, jadi seperti ini. Dari sini di slide ke fret 10. Agak cepat sedikit. Berikutnya ke senar 4 fret 9, di slide ke 11 ya. Ke senar 2 fret 10. Kembali ke senar 4 lagi, fret 11 ke 12. Ke senar 2 fret 12 ke 10. Ke senar 3 fret 11. Kemudian ke senar 3 lagi, fret 11 ke 9. Senar 2 fret 12 di bending setengah. Turun ke fret 12 lagi, ke 10. Naik ke senar 3, fret 12, 11, 9. Ke 11 lagi di bending setengah. Oke, saya ulang pelan-pelan ya yang part ini tadi. Ke senar 3 fret 7 di slide ke 9, ke senar 1 fret 12, kembali ke senar 3 lagi fret 9 di slide ke 11, senar 1 fret 14, ke 12, ke senar 2 fret 10. Kemudian slide up ke senar 1 fret 17, di hammer ke 19, di pulling off lagi. Ke fret 15, hammer ke 17 dua kali. Ke fret 19, senar 2, di pulling ke 17. Ke fret 20, 20, 19, 17. Ke senar 3, fret 19. Turun ke senar 2 lagi, fret 17 ke 19 di bending setengah. Ke fret 15, hammer ke 19, di pulling off lagi ke 15. Langsung slide down ke fret 7 ya. 7, 8, 10. Di bending 1 2 kali. Kembali ke fret 7 lagi, hammer ke 10, di pulling off lagi. Naik ke senar 3, fret 7. Lanjut ke senar 2, fret 17,
di pre-bend 5 kali ya, pre-bending ya. Terakhir ke senar 2 fret 19, 17, ke 20. Oke, secara keseluruhan ya, saya ulang dari awal full ya, dengan tempo yang pelan.